Nah, teman-teman, di sini tongnya tidak ada yang pakai. Kalau begitu, masukkan saja siren head yang hijaunya di sini. Nah, sudah masuk. Tunggu dulu. Kamu jangan kemana-mana. Hup, hup, hup. Nah, Halo teman-teman, jumpa lagi di Epic Game Spot. Hari ini kita bermain Sakura ya teman-teman. Nah, Mio sudah selesai ganti bajunya. Ayo kita pergi ke atas. Tapi kakak, iya kenapa? Mio malu. Nggak apa-apa, kamu masih kecil kok. Nggak apa-apa, ayo gantinya sudah selesai. Nah, kita lewatin dulu ya. Wah, di sini ada kantin untuk makan. Kakak cepetan, Mio malu. Iya. Nah, ayo kita ke atas Mio. Iya kakak. Kamu mau mandi kolam air panas kan? Iya. Nah, sekarang ayo kita masuk ke dalamnya. Oh, di sini toh. Lah, Yuta, kenapa kamu tidak masuk? Kakak, aku nungguin kakak Takagi. Wah, Yuta sudah tukar baju, cepat sekali. Iya, kakak. Kalau begitu, kami mau masuk dulu, Kak Yuta. Iya, masuk saja. Hati-hati ya, Yuta. Nah, ayo Mio, di sini ruangan untuk wanita. Hah, di sini bisa ganti baju juga sebenarnya. Kenapa tadi nggak ganti di sini saja, kakak? Oh, nggak apa-apa deh, toh sudah ganti. Nah, ayo kita masuk ke sebelah sini. Oke, Mio, kamu mau mandi kolam air panas atau yang di dalam? Mio mau yang di luar, kakak. Oh, mau yang di luar ya? Oke deh, kalau begitu kita langsung keluar ya. Nah, wah, di sini ada kolam air panas tong. Dan juga ada dua. Oh, ada kolam air panasnya ada dua. Mio mau yang di mana? Cepetan berenang. Kakak, bukan berenang. Ini berendam. Lah, lari kemana sih Mionya? Oh, ya sudah deh. Aku mau santai sejenak di sini. Wah, menikmati pemandangan di sini bagus sekali. Lah, Mio, kenapa kamu keluar? Kakak, kalau di tempat laki-laki sana gimana? Kamu kan anak perempuan, mana boleh masuk ke tempat laki-laki? Aku mau ikut. Mana boleh? Tempat kamu kan di tempat wanita, ini tempat laki-laki. Kamu jangan ngawur ah, aku mau masuk ke dalam. Kamu pergi cari kakak Sakura saja ya, jangan kemana-mana. Soalnya sudah ganti baju, harus ke tempat yang hangat. Iya kakak. Ah, aku tunggu kakak Takagi saja di dalam, sekalian berendam. Nah teman-teman, kalau di tempat cowok, di sini tempat lokernya. Bisa untuk meletakkan baju. Setelah itu, nah ke sini. Wow, di sini tempat mandi juga. Aku mau masuk ke sini dulu berendam. Hei, adik kecil, kamu datang sendirian ya? Aduh, asapnya banyak banget ini. Enggak bang, aku datang dengan kakakku, tapi belum datang dia. Oh, ya sudah. Iya bang. Nah, aduh, aku mau lompat keluar saja deh. Wow, di sini tempat untuk ngapain ya? Aduh, tempat untuk ngaca, tapi kenapa ada showernya? Oh, nggak ngerti ah. Kalau begitu, ayo teman-teman, aku ajak pergi ke kolam pemandian air panas yang di luar. Wah, di sini kolamnya cuma ada satu. Aduh, kenapa ini goyang-goyang? Nah, di sini kursi dan gentongnya. Aku mau masuk ke dalam gentong. Aku mau coba berendam di sini. Wih, teman-teman, asapnya banyak sekali. Teman-teman ada lihat kan? Hah, aku sampai tenggelam ini. Coba duduk saja ah. Berendam dulu di sini. Wah, aku sudah lambat. Pasti Yuta bisa ngomel ini. Harus segera pergi. Tunggu dulu. Kenapa di sini ada Siren Head? Oh, itu dia ketuanya. Ada apa Siren Head? Kenapa kamu malah ke rumahnya si Sakura? Iya, kami mau ikut sama si Yuta, tapi kenapa dia tidak ada di rumah? Lah, Yuta sama adiknya si Mio dan juga kakaknya Sakura pergi ke kolam pemandian air panas. Kenapa kalian malah di sini? Oh, pemandian air panas ya. Aku mau ikut boleh tidak? Kalian mau ikut? Ya sudah deh, biar ku antarkan. Emangnya ada perlu apa kamu dengan si Yuta? Aku mau ajak dia main. Oh, ajak main. Ya sudah, kalian sekalian saja pergi ke kolam pemandian air panas. Nah, ikutin aku, cepetan. Nah, kita sudah sampai nih. Apakah kami boleh masuk ke sini? Aku tidak tahu. Kalau mau masuk, masuk saja. Nah, lewat di sini ya. Permisi, saya mau beli tiket untuk berlima. Oh iya pak, silahkan. Oke, ini uangnya, terima kasih ya. Kalian boleh masuk, ayo cepetan. Tapi tunggu dulu. Ini tempatnya banyak manusia begini, gimana? Tidak apa-apa, ikutin aku saja. Apa kalian mau makan? Kami tidak butuh makanan.
Oh ya sudah, kalau begitu aku mau ke toilet dulu sebentar, soalnya aku kebelet. Kalian jangan semuanya masuk ke sini, gimana sih? Aku kan lagi kebelet ini. Kalau tidak ikutin kamu, mau ikutin siapa lagi? Oh, Siren Head ini buat susah saja. Awas, awas. Wah, akhirnya. Oh iya, aku mau keluar dulu sebentar. Tunggu, kamu mau bawa kami kemana? Aku mau keluar ke sini. Nah, mau cari si Yuta dan juga Sakura. Mana tahu mereka ada di sini. Yuta, Sakura, Mio. Tidak ada mereka di sini. Oke deh, kalau begitu coba lihat dari dalam. Oh, juga tidak ada. Mungkin mereka sudah berenang. Oke, kalau begitu aku akan segera masuk. Ah, ayo, ayo, cepetan. Di mana Siren Head yang warna merah? Wah, mereka ini lagi ngapain nih? Oh, lagi refleksi ya. Oke, aku mau ke atas. Cepat ikutin aku ke atas. Lah, di mana Siren Head merah? Oh, kemana saja kamu? Jangan lari-lari, nanti kamu bisa nyasar. Oke, kita ke atas. Nah, di sini adalah pemandian perempuan. Oh, kenapa pintunya terbuka? Jangan lewat sini ah. Oh, Mio, kenapa kamu ada di sini? Hah? Kakak? Lah, Kak Takagi kenapa baru datang? Kak Yuta sudah tungguin lama sekali. Ih, bawa Siren Head lagi. Aku nggak mau lihat Siren Head ah. Masuk aja cari Kakak Sakura. Oh, kenapa Siren Head-nya ada di sini ya? Oh, Kakak Sakura. Iya, Mio, kenapa? Ada Siren Head ke sini, Kakak Takagi bawa. Hah? Siren Head? Iya, Kakak. Nah, ayo, ini adalah tempatnya laki-laki, ruangannya. Oke, tasnya aku letak dulu di sini. Nah, setelah itu aku mau ganti baju dulu. Kalian jangan ngikutin terus dong, aku mau ganti baju ini. Oh, susah banget sih ini. Oke, sudah selesai ganti bajunya. Nah, Siren Head, sini aku bawa kalian. Di sini adalah tempat untuk mandi. Apakah kalian mau mandi? Sudah sampai di sini loh. Kami mau cari Yuta, bukan mau mandi. Oh, oke deh kalau begitu. Nah, mungkin di sini ada si Yuta. Yuta, Yuta. Lah, kenapa tidak ada Yuta? Oh, ada orang di sini toh. Ah, ini dia si Yuta. Yuta, Siren Head lagi mencarimu. Apa? Oh, Siren Head lagi. Hup, ada apa? Ada apa Siren Head? Kenapa kalian mencariku? Yuta, ayo kita main. Tidak bisa, aku lagi mandi di sini. Oh, masuk ke sini mahal, jadi aku mau mandi dulu. Oh, atau begini saja deh. Kalau kamu mau main, biar aku ajak. Sini, sini. Kakak, aku mau bawa Siren Head-nya masuk ke dalam tong ini. Kan dia tidak pernah mandi air panas. Nah, kamu masuk ke sini saja Siren Head. Nah, enak kan mandinya? Seru enggak? Iya, Yuta, seru sekali. Waduh, asapnya banyak banget ini sampai tidak bisa melihat, Kakak. Oh, ya sudah. Kamu di sini saja ya Siren Head dengan si Yuta. Aku sudah mau mandi air panasnya ini. Oh, Siren Head yang lainnya apa ada mengikutiku? Nah, kalian rasakan nih sensasi mandi air hangat. Cepetan, kalau mau mandi saja jangan melongo di sana. Kak Sakura, aku dengar Kakak Takagi bilang Siren Head. Terus Kakak Yuta juga bilang Siren Head. Aku mau ngintip ah, Kakak. Jangan, Mio, ngapain kamu ke tempat laki-laki? Mau, aku mau tahu. Hah, ada apa sih di sana? Hup, hup. Nggak bisa manjat ke atas. Pakai jetpack saja ah. Ngintip. Hah, ada apa sebenarnya? Wah, nggak kelihatan apapun. Di mana Kakak Yuta ya? Oh, di sini ada Kakak Takagi. Mio, kenapa kamu malah masuk ke sini? Iya, aku tadi khawatir soalnya ada Siren Head. Dia kan selalu buat masalah, Kakak. Oh, dia cuma mau cari Yuta, katanya mau main. Jadi mereka mandi di dalam tong itu. Di dalam tong? Aku mau cari ah. Kenapa ada anak kecil perempuan di sini? Enggak, aku mau cari kakakku. Hei, kenapa ada anak perempuan? Kamu harusnya di sebelah, kenapa ke sini? Enggak, cari kakakku. Ih, ribet banget sih. Hei kakak, kenapa kamu malah mandi dengan Siren Head? Iya, Mio. Aku juga mau ikut ah. Mio, kamu jangan masuk ke sini. Di sini sudah sempit banget. Nggak apa-apa, aku mandi di sini. Ya ampun, jangan ke sini. Nggak apa-apa, aku mandi di sini, kakak. Aku temanin kamu. Nanti Siren Head pasti nanti mau buat masalah denganmu, kan? Ayo keluar. Hup, hup. Tapi kakak, kalau Siren Head-nya gimana? Nggak apa-apa, dia nggak gangguin kok. Nah, ayo kita ke sebelah. Aku antar kamu ke sebelah. Iya, kakak. Aduh, lah aku jadi malu dong. Kamu langsung tinggal di sini saja, Mio. Aku mau ke sebelah.
Wah, memalukan, kenapa aku malah ke tempatnya perempuan? Tidak boleh dong, masing-masing ya masing-masing saja. Siren Head sudah belum? Oh, oke, aku tahu. Di mana Siren Head yang lainnya? Biar aku bawa juga masuk ke dalam tong. Sini aku bawa kamu. Nah, Siren Head, kalian kan tidak pernah mandi air hangat ini. Nih, aku kasih lihat di sini ya. Masuk semuanya ke sini. Ayo, ayo, semuanya di sini. Masuk ke sini ya. Aduh, panasnya. Semakin lama semakin sempit. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Oh, aku cari lagi. Di mana Siren Head yang lain? Kakak, sudah selesai belum mandinya? Kenapa lama sekali? Kalian sudah berendam dari tadi. Sini, aku keluarkan kalian. Hup, aduh. Malah aku yang terjatuh. Biar aku keluarkan dulu ya. Kalian tidak boleh mandi lama-lama di sini. Siren Head sudah mau mandi. Iyalah, Dik. Nah, tunggu di sini. Oh, di mana lagi ya? Oh, kakak itu kalau mau sendirian, aku gabung dengan Siren Head saja. Siren Head hijau, ke sini. Biar aku bawa kamu mandi di dalam tong. Tunggu, aku tidak mau mandi di dalam tong. Tidak apa-apa. Nah, masuk ke dalam sini. Pasti menyenangkan nih. Nah, ini aku bawa ya. Waduh, kenapa bisa masuk ke dalam tong? Dia malah kabur. Ya ampun. Tidak bisa naik. Hup. Nah, sudah. Mau lari kemana dia? Hoi, Siren Head. Dia tidak tahu pintu ya. Sini, aku bawa kamu berenang. Kenapa dimasukkan ke dalam tong, dia malah melarikan diri. Oh, akan ku masukkan ke dalam tong. Nah, masuk ke dalam tong sini. Kenapa dia malah keluar? Nah, sudah masuk ya. Di sini saja. Hup. Wah, pakai jetpack saja. Malah ke tempat perempuan. Tidak boleh ke situ. Nanti bisa kena marah. Di mana Siren Head satu lagi? Oh, biarkan saja Siren Head-nya di sana. Aku mau mandinya di sini saja. Kakak, kita berdua mandi di sini ya. Iya, Dik, tidak apa-apa. Aduh, banyak sekali asapnya, tidak bisa lihat. Lah, Siren Head itu mau kemana? Loh, kenapa dia? Pergi kemana dia? Aku mau ikutin kamu. Lah, kenapa ada Siren Head warna kuning? Oh, lari kemana dia? Kenapa dia sembarangan lari? Loh, lari keluar dia. Kemana dia ya? Akan aku cari. Jangan-jangan ke tempat perempuan ya. Oh, coba aku ngintip dulu. Apa ada Siren Head? Tidak ada. Jadi di mana dia Siren Head kuning itu? Oh, di sana dia rupanya. Hoi Siren Head, jangan kemana-mana. Cepat ikutin aku. Sebaiknya dibawa kemana mereka berdua ya? Aku tahu. Akan kubawa saja keluar. Jangan-jangan. Bawa saja lagi ke atas. Nih, ke sini. Oke, lalu kita putar lagi. Aku harus segera bawa dia ke tempat berenang. Loh, di mana tempat berenangnya ya? Oh iya, di sini. Lah, kenapa jadi tempat pemandian perempuan? Oh, tidak apa-apa. Kalian tunggu di sini ya. Nah, teman-teman, di sini tongnya tidak ada yang pakai. Kalau begitu, masukkan saja Siren Head yang hijaunya di sini. Nah, sudah masuk. Tunggu dulu. Kamu jangan kemana-mana. Hup. Nah, tinggal Siren Head kuning. Lah, tunggu dulu. Lah, ini kan tempat pemandian anak perempuan. Waduh, Mio. Kakak, kenapa masuk ke sini? Iya, tadi Siren Head kuning ini lari-lari. Makanya aku masukkan aja ke sini. Nah, masuk ke dalam sini ya. Kamu jangan lari-lari lagi. Hup. Oke, selesai. Nah, kakak, akhirnya aku bisa memasukkan Siren Head-nya ke sini. Biar dia rasain tuh pemandian air panasnya. Ayo Mio, kita mandi air panas yuk Mio. Iya kakak, tapi kamu harusnya ke sebelah. Di sebelah sudah sangat rame. Boleh tidak aku mandi di sini? Ya sudah, mandi saja di sini. Oke deh, Mio, ayo kita mandi di kolam ini. Kolam ini tidak ada orang. Kita mandi berdua saja di sini yuk Mio. Wah, tenang sekali. Ada kakak. Wow, pemandangannya tidak kelihatan. Aku baru tahu ternyata pemandian di sini bagus kan? Haha, ada Siren Head-nya di sana. Biarin saja dia dulu. Yah, Yuta di mana? Kenapa dia malah menghilang? Siren Head-nya diletakkan di sana. Setelah itu dia malah menghilang. Coba aku lihat dulu ke atas. Wah, di mana Yuta? Kenapa malah mandi di dalam? Itu kan pemandian tempat wanita. Aku coba ke sini saja. Waduh, yah, malah terjatuh. Siren Head, kenapa malah mandi di sini? Enggak tahu, tadi Yuta yang masukkan kami ke sini. Ya ampun, ya aku harus naik deh. Soalnya tidak boleh ke tempat perempuan. Nanti bisa kena
kena itu, kena tilang. Ah, ya sudah. Kalau tidak ada yang mandi di sini, biar aku yang mandi di sini. Wow, teman-teman, berendam di sini nyaman sekali. Bisa sambilan duduk lagi. Oke deh. Kalau gitu kita mandi saja di sini ya, Siren Head. Kalian harus mandi di sini. Jangan kemana-mana. Mandi air hangat ini nyaman loh. Nah, kita mandi bertiga sajalah di sini semuanya. Hei, jangan. Sudah sempit sekali di sini. Tidak apa-apa. Mandi kita bertiga saja di dalam tong ini. Mio, ada suara kakak Takagi. Iya, dia mandi dengan Siren Head jadinya. Iya, kasihan sekali kakak Takagi. Oh, kalau gitu biar kulihat dulu Siren Head-nya. Hai Siren Head, kita mandi bertiga saja yuk. Boleh, boleh. Nah, mandi bertiga di sini lebih lapang. Haha, seru sekali kan teman-teman? Yah, aduh minggir dulu Siren Head, aku mau turun. Aduh, jadi sempit sekali di sini. Aduh, mau mandi air hangat saja jadi ribut begini. Ya udah deh, ku tinggal dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton Abby Gamespot. Terus ikuti video Sakura selanjutnya. See you next time and bye-bye teman-teman. Sebaiknya aku ganti baju juga ya. Lah, bajuku yang mana? Kenapa lokernya nggak kelihatan? Hah? Apa yang ini ya? Oh, di mana bajuku ya? Oh iya, aku mau ke bawah dulu deh. Mau cari pemiliknya. Di mana pemiliknya ya? Pemiliknya di mana sih? Loh, ini kan dapur. Wah, mereka lagi masak masakan yang lezat. Pesan apa ya? Aduh, pemiliknya di mana? Pemiliknya di mana sih?